نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وقرة عيوننا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Asyadu ala ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Pemirsa Hadi TV rahimakumullah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita berjumpa kembali insyaAllah dalam rangkaian seri tentang Keindahan Al-Quran, keajaiban Al-Quran, wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua pusaka yang baginda Nabi tinggalkan untuk kita semua, Al-Quran dan itrah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mendekatkan diri pada baginda Nabi untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sudah. sewajibnya kita berpegang teguh pada dua pusaka peninggalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama adalah Al Qur'anul Karim. Dalam senarai pertemuan kita di Hadi TV ini, kita ingin untuk dapat menggali lebih jauh lagi, memahami makna lebih dalam lagi dari rahasia-rahasia, dari keindahan-keindahan yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Tema sentral kita adalah sebuah kajian dalam ulumul Quran yang disebut dengan Dako Ikul Quran. Dako Ikul Quran artinya ketepatan Al-Quran, presisi Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala memilih satu kata dalam tanda petik, memilih satu kata di atas kata yang lainnya. Bukan sembarang kata yang Allah Ta'ala pilih di dalam Al-Quran, tetapi kata yang memang turun dengan begitu banyak makna, dengan begitu banyak tujuan. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan kita di antaranya, beberapa di antaranya akan kita bahas. Baginda Nabi Wasallam mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk senantiasa menggali dan memahami Al-Quran pesan Imam Ali alaih salatu juga kepada para putra beliau aku wasiatkan kalian dengan Al-Quran jangan sampai selain kalian mendahului kalian dalam itu Di antara pesan-pesan Imam Ali alaih salatu pada putra putri beliau termasuk pada saat-saat sebelum syahadah beliau karena itu sebagai Kaum muslimin yang sudah Allah taala istimewakan kita dengan kitab suci yang terpelihara selayaknya kita senantiasa berusaha untuk terus mengkaji, memahami dan mendekatkan diri kita lebih jauh lagi dengan kitab suci Al-Qur'an ini. Al-uns bil Qur'an. Mari kita jadikan Al-Qur'an kecintaan kita sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dalam hidup dan diri kita. Sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan akan menyertai kita sepanjang hayat kita. Dalam salam pembukaan, saya awali iftitah agak panjang termasuk diantaranya menyampaikan salam salawat pada baginda Nabi SAW, keluarga beliau yang suci, para Nabi, orang-orang soleh sepanjang sejarah. Karena kita berharap bahwa sekiranya ada kebaikan dan pahala dari majlis-majlis ilmu kita melalui layar Hadi TV ini, kita berdoa semoga pahalanya juga dialirkan menjadi persembahan sederhana kita, hadiah tak berharga kita. Al-Quran menyebutkannya sebagai bidoah musjah, hadiah yang sederhana. Insya Allah kita akan bahas tentang bidoah musjah ini juga pada saatnya nanti satu di antara tema yang akan kita bahas dalam dakwah ikhwan Quran ini adalah beberapa tafsir dan cerita dari surat-surat dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil dan surat Yusuf misalnya. Dalam surat Yusuf itu dikisahkan tentang doa ah muzjah, sebuah persembahan sederhana. Dan kita berharap majlis kita ini juga jadi bid'ah muzjah, jadi persembahan sederhana. Marilah kita niatkan juga agar Allah Ta'ala alirkan pahalanya ini kepada orang-orang yang punya hak atas diri kita. Guru-guru kita, keluarga besar kita, kedua orang tua kita, anak-anak pasangan kita, sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat kita. Kita sertakan mereka dalam kebaikan majelis-majelis kita sekarang ini. Pemirsa Hadith TV rahimahkumullah mohon perkenan kalau dalam penyampaian kita akan sedikit lebih santai dan saya membuka beberapa ayat dalam Al-Quran untuk pemirsa juga bisa membukanya sama-sama sekaligus menyimak dan mengamalkan kedekatan kita dengan Al-Quran ini misalnya genggamlah dengan penuh kehormatan, Al-Qur'an di hadapan kedua tangan saudara dan pada ayat-ayat tertentu yang mungkin nanti saya baca, para pemirsa juga bisa dengan segera membukanya dan melihatnya. Akan lebih baik lagi kalau yang Bapak dan Ibu saudara buka di rumah masing-masing adalah Al-Qur'an yang sudah tersedia terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana ada pilihan-pilihan kata tertentu. Kadang-kadang bahasa Arab yang dipilih Allah taala ini punya keistimewaan yang katanya itu tidak dapat dirangkum oleh satu pilihan kata dalam terjemahan bahasa Indonesia. Itulah mengapa sebagian orang berpendapat dan kadang-kadang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Dan tapi pada satu sisi semua sepakat. Kalimat berikut ini kita garis bawahi dengan catatan, yaitu terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran itu sendiri. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran itu sendiri. Terjemahan Al-Quran adalah terjemahan, sedangkan Al-Quran adalah mushaf yang diturunkan Allah Ta'ala pada Baginda Nabi SAW dalam bahasa Arab yang sudah Allah Ta'ala istimewakan. Dan marilah, misalnya, kita mulai dengan surat Yusuf ayat kedua. Surat Yusuf sekali lagi adalah surat yang nanti pada waktunya, pada episode tayangnya dalam kajian Dakwaikul Quran ini akan kita bahas lebih rinci. Tetapi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, misalnya dalam surat Yusuf Allah Ta'ala berfirman, rajim, surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun. Agar kalian berfikir, agar kalian merenung dalam terjemahan yang dipilih Al-Quran ini, dalam kalimat yang dipilih Al-Quran ini, dalam terjemahan bebas saya la'allakum ta'kilun ini supaya kalian menggunakan akal kalian mari kita lihat bagaimana terjemahan yang kita miliki dalam bahasa Indonesia menerjemahkan surat Yusuf ayat 2 ini jadi sambil pemaparan ini izinkan saya membuka Telepon pintar ini mengambil terjemahannya mencari ayat-ayat yang relevan dengan pembahasan kita. Dalam surat Yusuf ayat 2 terjemahannya berikut ini. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kata Taqilun. Diterjemahkan agar kamu memahaminya. Sekali lagi, tak kilun kata dasarnya adalah akal. Jadi, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab. Kalau kita baca dari awal Surat Yusuf, rajim. "Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra." Tilka ayatul kitabil mubin Alif lam ra Itulah ayat-ayat alkitab Yang nyata Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Tadi terjemahan yang umum pada Jemaat Indonesia yang kita miliki, kata "tak kilun" berasal dari akar kata "akal", agar kalian merenungkannya dalam pemahaman saya, agar kita semua menggunakan akal kita. Mengapa akal itu kemudian diperintahkan Allah Ta'ala untuk kita gunakan, memahami Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala dalam bahasa Arab? Tentu. Jawabannya antara lain ada pada rahasia keistimewaan bahasa Arab itu sendiri. Keistimewaan bahasa Arab itu sendiri, karena itu kita diwajibkan untuk mencari "lalatum taqilun, renungkan, pikirkan, pahami", mengapa Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab. Tentu, untuk menjawabnya, kita mesti melihat dulu bahasa Arab itu keistimewaannya. Memang dalam sejarah tentang kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, itu ada pembahasan bahwa sebagaimana pemahaman manusia berkembang dari zaman awal keturunan Nabi Adam Wasallam hingga kemudian umat baginda Nabi SAW, begitu pula bahasa itu berkembang. Jadi, pada satu titik, ketika kemudian Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa itu sudah mengalami puncaknya, sudah mengalami dalam tanda petik "kematangan perjalanannya". Kita tahu bahwa orang-orang Arab di zaman turunnya Islam juga adalah orang-orang yang sudah sampai pada satu titik tingkat budaya, ketika mereka mengembangkan syair. Surat Asy-Syu'ara dalam Al-Qur'an misalnya merujuk kepada para penyair antara lain yang dahulu banyak di tengah-tengah masyarakat Arab waktu itu. Ini juga satu poin penting untuk kita renungkan lebih jauh karena misalnya bukankah Arab waktu itu kita sebut dengan Arab Jahiliyah? Bahkan ada pembahasan mereka itu orang-orang yang buta huruf. Kami turunkan seorang rasul di tengah orang-orang yang ummi dan ummi artinya buta huruf. Tapi kalau buta huruf bagaimana mereka bisa sampai pada tingkat sastra, tingkat adab ketika mereka punya penyair-penyair. Sampai sekarang syair-syair Arab zaman sebelum Islam itu yang kita sebut zaman jahiliyah itu masih ada. Diwan-diwan masih ada sampai sekarang. Kita tahu bahkan di zaman sebelum Islam kalau ada dua kabilah saling hendak saling bertempur, mereka berhadapan-hadapan satu sama lain, maka satu di antara yang dua akan saling mengutus seorang tokoh di antara mereka yang akan membacakan sair-sair sebelum peperangan. Kalau sekarang itu ibarat seperti war, perang psikologis masing-masing kabilah akan menurunkan tokohnya, kujanggaknya, menyampaikan bait-baitnya, memompakkan semangat pada pasukannya di satu sisi dan di sisi lain berusaha untuk melemahkan moral dan mental pasukan lawan. Mereka sudah sampai pada titik itu, berhadap-hadapan antar penyair di medan peperangan. Artinya secara bahasa masyarakat Arab waktu itu sudah sampai pada Tingkat tertentu ketika mereka bisa menuangkannya dalam syair dalam kalimat-kalimat yang indah. Kemudian, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di tengah-tengah bangsa berbahasa Arab ini. Sebelum saya lanjut, sebuah kisah renungan kita saja. Suatu saat, ayah saya mohon doa untuk beliau dan guru-guru kita semua dalam sebuah pertemuan dikritik orang karena menyebut kata sedekah. Kata penanya itu yang benar harus shadaqah dan dia menyebut dengan sad dan kof. yang sesuai majarjul huruf kalau kita hendak tilawah Al-Qur'an. Jadi kata penanya itu pada ayah saya yang benar bukan sedekah tapi shodaqoh. Yang benar bukan salat tapi sholat. Yang benar bukan puasa tapi saum, dia sebutkan itu. Karena sekarang ini di antara kita di tengah-tengah bangsa kita juga ada ghirah, ada gairah ketika kita menggunakan segala sesuatu itu dari bahasa Arab yang memang adalah bahasa Al-Qur'an. Tetapi dalam keseharian bahasa kita bahasa nusantara ini adalah bahasa Indonesia dan begitu banyak kalimat yang kita ambil dari bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi ketika ayah saya dikritik yang benar dalam bahasa Arab itu bukan sedekah tapi shadaqah. Bukan salat tapi salat. Bukan saum tapi shaum. Ayah saya hanya mendengarkan, kemudian bertanya balik. Dalam bahasa apa tadi, Pak? Yang menjawab bahasa Arab. Ayah saya menjawab, apa keliru. Yang benar adalah bahasa Arab. Dengan Ain dan Ro yang jelas. Karena bahasa Arab itu tertulis menggunakan huruf Ain dan Ro. Jadi kalau saya dalam bahasa Indonesia menyebut kata Arab, itu sebetulnya karena sudah jadi bahasa kita. Seperti sedekah sudah jadi bahasa kita. Tentu bahasa Arab aslinya adalah shodakah, adalah saum dan sebagainya. Nah, ada kata-kata yang memang sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau kita mengikuti semuanya sesuai dengan keidah bahasa Arabnya, maka kita harus sebut bahasa Arab bukan bahasa Arab lalu mau menyebut musyawarah juga dengan sin dan alif yang dipanjangkan atau hal-hal lain. Kalau sudah bahasa Indonesia kita gunakan bahasa Indonesia yang insyaallah baik dan benar. Kita kembali pada surat Yusuf yang akan mengawali seluruh rangkaian kajian kita tentang dakaikul Quran. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kalian menggunakan akal kalian. Sebagai makhluk yang katanya dibedakan dari makhluk lainnya, dari kemampuan berakal, maka surat Yusuf ayat 2 ini menunjukkan satu di antara fungsi akal yang harus kita gunakan betul akal kita pahami untuk belajar menuntut ilmu segala sesuatu permasalahan hidup kita kita carikan jalan keluarnya kita bahas hal-hal filosofis terkait keberadaan alam semesta dan seisinya tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kita inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun supaya kalian menggunakan akal kalian Mari kita telusuri apa istimewanya bahasa Arab, bagaimana kita dapat memahami mengapa ia diturunkan, mengapa Al-Qur'an kemudian menggunakan bahasa Arab sebagai wasilah untuk menyampaikan pesan-pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah karena bahasa Arab itu punya kedalaman makna, punya kata-kata khusus yang kalau diterjemahkan maknanya tidak bisa hanya diwakili oleh satu atau dua pilihan saja. Misalnya kata wali, kata wali itu bisa terjemahkan pemimpin, bisa juga menjadi penolong, bisa menjadi sahabat setia, pelindung, penjaga, pembela. Tidak kurang dari 19, 20, 21 makna kata wali itu. Tapi kadang-kadang kita kemudian mengambil hanya satu saja pilihan kata yang mungkin dibalik itu ada apa yang kita harapkan dari pemilihan terjemahan satu kata dalam Al-Quran ini. Misalnya, kita ambil wali hanya pemimpin saja, misalnya kita ambil wali hanya kekasih saja, padahal kata wali punya makna lebih dari itu semua. Sebagai pengantar tentang kedalaman kata ini, pada mahasiswa saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, saya berikan contoh berikut ini. Para pemirsa juga, Bapak dan Ibu bisa seakan-akan berpartisipasi interaktif di rumah Ibu dan Bapak sendiri. Kalau saya tanya, dalam Bahasa Indonesia. Apakah arti kata rawan? R-A-W-A-N. Rawan. Tentu kita akan mendudukkannya dalam kalimat agar kita lebih mengetahui arti kata rawan itu. Misalnya, kilometer 90-an jalan tol Cipularang rawan kecelakaan. Kalau saya tanya ibu dan bapak, apa arti kata rawan di situ? Apakah banyak terjadi kecelakaan? Sering ada kecelakaan atau sedikit? Kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan. Ibu dan Bapak mungkin akan menjawab banyak sering terjadi kecelakaan. Tetapi sekiranya kata rawan kemudian kita gunakan dalam kalimat berikutnya Beberapa daerah terpencil di negeri ini rawan pangan. Pertanyaan saya, apakah banyak makanan atau sedikit makanan? Ibu dan bapak para pemirsa mungkin akan menjawab, "Rawan pangan itu artinya sedikit, tidak tersedia bahan makanan." Satu kata yang sama sebelumnya kilometer 90-an tol Cipularang rawan kecelakaan. Banyak sering terjadi kecelakaan atau sedikit kita sebut banyak. Daerah terpencil tertentu di negeri ini rawan pangan, banyak atau sedikit makanan, sedikit makanan. Bagaimana kita bisa menentukan satu kata itu artinya banyak, yang lainnya artinya sedikit. Ibu dan Bapak mungkin akan menjawab tergantung konteksnya. Dari mana kita memahami konteks itu juga? Kalau saya ini orang luar negeri yang ingin belajar bahasa Indonesia, beritahu saya kapan rawan itu bermakna banyak, kapan ia bermakna sedikit. Bahkan kalau misalnya disebut ada kalimat, ambil contoh rawan bujangan, bagaimana kita menyebut konteks itu banyak atau sedikit? Kita tidak dapat dengan baik mengetahuinya, kecuali kita merujuk kepada kamus bahasa Indonesia, merujuk kepada ahli bahasa Indonesia, merujuk pada orang yang paling memahami bahasa Indonesia, karena ternyata kata "rawan" tidak berarti banyak, tidak juga berarti sedikit. Saya mengarahkan ibu dan bapak. Mengarahkan para pemirsa, semuanya, kata "rawan" tidak bermakna banyak, tidak juga bermakna sedikit. Kata "rawan" artinya beresiko, kata "rawan" artinya rentan. Seperti tulang rawan yang kita miliki, itu tulang beresiko, tulang yang rentan, bukan berarti tulang banyak atau sedikit, maka rentan kecelakaan, beresiko pangan, dan sebagainya. Nah, begitu pula apalagi bahasa yang digunakan dalam kitab suci. Satu katanya itu punya pilihan makna teramat dalam. Karena itu kita selayaknya merujuk kepada yang paling paham dalam berbahasa Arab. Seperti riwayat baginda Nabi SAW. Ana afsahul Arab. Aku ini orang Arab yang paling fasih. Artinya baginda Nabi SAW paling memahami bahasa Arab yang kemudian Allah Ta'ala turunkan bahasa Arab sebagai wasilah pesan-pesan suci Al-Quran. Begitu pula setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa kita merujuk, merujuklah kepada orang yang paling memahami bahasa Arab. Arab bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Merujuklah pada para penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga adalah Afsahul Arab. Orang-orang Arab yang paling fasih berbahasa Arab. Tidak mungkin kita sampai pada kedalaman makna kitab suci tanpa memahami kalimat-kalimat kata-kata yang kita ambil, kita rujuk, kita pelajari dari yang paling memahami bahasa Arab. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam para pengikut mazhab Ahlul Bait merujuk pada para imam dari keluarga Nabi pada Sayyidina Ali bin Nabi Talib alaihi salatu pada keturunan beliau karena menurut para pengikut Tahlul Bait alaihi wasallam merekalah afsahul Arab orang Arab yang paling fasih yang paling memahami kandungan bahasa yang ada dan memperoleh ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang isi Al-Qur'an itu Wajar, seperti juga dalam bahasa Indonesia. Tadi kita ambil contoh, kita bisa jatuh pada pemahaman yang keliru. Karena kita tidak memahami makna kata itu. Begitu pula, sekali lagi, apalagi kitab suci yang mengandung nilai-nilai ilahiyah teramat luhur, kemudian dibumikan oleh kalimat-kalimat pilihan dalam bahasa Arab. Mengapa Al-Quran menggunakan kata ini, memilih kata ini, menempatkannya ini terlebih dahulu dan lain sebagainya ada rahasia ada misteri ada keindahan keindahan keajaiban keajaiban yang insya Allah akan kita telusuri dalam rangkaian episode dako ikul Quran ini presisi Al Quran ketepatan Al Quran keistimewaan bahasa Arab masih banyak lagi dalam rangkaian episode demi episode kajian ini satu diantaranya satu demi satu mungkin yang terkait akan kita bahas bahasa yang istimewa bahasa yang punya banyak pilihan kata pilihan makna bahkan misalnya bahasa Arab itu punya kata yang berbeda untuk unta saja seingat saya mungkin Sangat mungkin saya keliru dan ini ajakan kita untuk mendalami lebih jauh lagi. Untuk gerakan-gerakan unta itu bahasa Arab punya sampai belasan kata. Unta yang duduk, unta yang berdiri, unta yang berlari, unta yang tidak mau bergerak. Ini dan itu. Ada banyak pilihan kata. Pun misalnya kata-kata dalam bahasa Arab itu uh, untuk turun ada turun sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya ada turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya untuk duduk ada duduk yang gerakannya dari berbaring atau tidur ada duduk yang gerakannya itu dari berdiri jadi kalau kita minta seseorang duduk dari posisi mana dia sebelumnya berdiri atau duduk dan lain sebagainya Lalu ada kata-kata yang satu tapi bisa bermakna bertentangan. Tabod, katanya sama tapi maknanya bisa bertentangan. Itulah indahnya Al-Quran yang insya Allah akan kita telusuri, akan kita kaji. Mari dekatkan diri kita dengan kitab suci. Semoga kita dengannya kita didekatkan pada kecintaan baginda Nabi SAW wasallam dan keluarganya yang suci dan diantarkan pada ridha dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kajian kita ini harap Ibu dan Bapak para pemirsa membawa Al-Qur'an, membacanya yang paling baik yang ada terjemahan bahasa Indonesianya kita kaji sama-sama. Sebagai Penutup pertemuan kita kali ini sebuah riwayat dari Imam Ja'far Sadiq alaihissalatu membaca Al-Quran dari mushaf mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala untuk kedua orang tua kita. Kita tahu Al-Quran itu penuh berkah, memandangnya itu berkah. Ternyata dari Imam Ja'far Sadiq alaihissalatu setiap kali kita membaca ayat dan memandang mushafnya rahmat dan ampunan Dialirkan untuk kedua orang tua kita. Mari buka mushaf Al-Quran, memandangnya, membacanya. Insyaallah, kita pada saat yang sama juga berkhidmat pada kedua orang tua kita. Sampai bertemu pada episode yang akan datang, doa kita untuk semua orang yang teraniaya, tertindas di muka bumi, dan setiap orang yang punya hak atas diri kita. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإله وصل وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه